Oke teman-teman, jadi di video gua kali ini gua tuh bakal ingin ganti ban lama ya, ban Flemo ya, dengan ban baru gua teman-teman ya, baru datang dari Shopee ya. Oke, jadi di sini gua ingin ganti bannya itu ban belakang ukuran 100/70 ring 17 dan ban depan ukuran 90/80 teman-teman ya. Jadi bentuknya itu seperti ini teman-teman. Ban Primark SK01 teman-teman ya. Oke. Jadi ban belakang gua saat ini teman-teman 80/90 dan nanti akan kita pakai 100/70. Jadi naik 2 ya teman-teman. Ya, jadi nambah lebar 2. Oke. Jadi di ban depan sekarang ini 70/90 teman-teman ya. Jadi naik 2 juga ya. 90/80 ya. Jadi 70-nya naik 2, lebarnya naik 2, tingginya turun 1 tingkat ya, teman-teman. Oke. Ya, jadi kita akan ganti bannya di bengkel terdekat, teman-teman ya. Oke. Dan ganti ban karena ban gua juga sudah retak teman-teman ya. Nah, rata-rata sudah retak tuh. Jadi makanya gua ingin ganti. Ya. Nah, sini juga sudah retak-retak juga teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri. Ini kalau nggak dipakai seharian aja sudah kempes lagi, udah bocor. Jadi kita akan ganti di bengkel terdekat teman-teman, oke? Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe dan like, komen apa aja terserah kalian, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berguna bagi gua teman-teman, dan gua sangat menunggu itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ban barunya itu sudah kepasang ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, dan ini ya seperti inilah tampilan ban barunya teman-teman ya, ban Primark SK01. Nah, tapi semalam itu gua nggak sempet teman-teman untuk memvideoin pas proses pemasangannya teman-teman, karena malam dan juga gelap teman-teman ya. Jadi kalau di videoin ya sama aja, nggak nampak, nggak kelihatan ya teman-teman. Oke. Jadi ini pakai pelak standar dan spakbornya itu hampir mentok teman-teman ya. Nah, hampir. Ini kemarin gara-gara jatuh. Nah, seret ya, terseret. Jadi dia agak mentok. Cuman ini nggak mentok teman-teman ya. Jadi, nah, ini belum mentok teman-teman. Jadi, ya dia nggak ker, apa? Tidak tergeret ya. Dan ini untuk ban depannya ukuran 90/80 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman 90/80 ring 17. Nah, ban Primark. Oke. Dan untuk tampilan ban belakangnya itu seperti ini teman-teman ya. Ini ukuran teman-teman, ukuran 100/70 ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini 100/70 ring 17. Nah, oke. Jadi seperti inilah tampilannya teman-teman ya, super bulat teman-teman ya. Bentar. Nah, itu teman-teman super bulat, tapi ini tidak terlalu lebar karena tetap memakai pelak standar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk ininya teman-teman, untuk penyangga remnya ini, tromol. Nah, ini teman-teman diganjel ya teman-teman, 1, 2, 3 atau 2 juga bisa teman-teman ya, 2 saja sudah cukup. Nah, itu jadi dia nggak terlalu mepet kali ya, bisa kalian ganjel dengan ring. Nah, sana juga 3, di sini diganjel baut 3 teman-teman ya. Oke. Jadi ini pemasangannya ya pen kan ya, mudah sih. Cuman dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kelihatan besar karena tetap memakai pelak standar. Tapi kalau misalnya memakai pelak seperti Jupiter MX gitu ya kan. Nah, dan itu terasa kali besarnya teman-teman ya. Terlihat kali besarnya, lebarnya teman-teman.
Oke. Oke, jadi jangan lupa subscribe and like, komen apa aja teman-teman ya. Dan ini ban ini cocok banget buat nikung-nikung teman-teman ya. Dan gua tadi malam sudah nyoba untuk nikung. Nah, karena bannya super donat ya teman-teman. Nah, donat banget loh teman-teman, asli serius. Lanjut teman-teman. Oke. Banget ya. Dan untuk nikung enak banget teman-teman, tapi jangan kalian coba di trek basah teman-teman ya, seperti atau hujan gitu. Nah, jangan kalian coba. Walaupun skill kalian rock race ya, skill rock race juara, skill dewa nikung. Nah, tapi kalau udah di trek basah, nah ban ini akan terpleset teman-teman ya, karena ini ban ya dia biasanya di trek kering aja teman-teman ya. Kalau di trek basah dia agak minus. Oke. Jadi cukup sekian video dari gua teman-teman ya. Jangan lupa subscribe and like, komen apa aja, karena satu subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat bagi gua teman-teman ya. Oke. Terima kasih teman-teman.